Mengetahui kebajikan tidak akan bertindak tidak bermoral. Padanya kejahatan atau tindakan yang salah dilakukan karena ketidaktahuan. Betapa pentingnya pendidikan dan pencarian kebenaran sebagai kunci untuk mencapai kebajikan. Menjadi baik berarti memahami apa itu kebaikan melalui pemahaman mendalam. Mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar. Intelektual kebajikan seperti kejujuran, integritas dan keberanian tak patut untuk diabaikan di tengah-tengah tekanan hidup dan kesuksesan material. Kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang bermoral dalam konteks pekerjaan, hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Kebajikan tetap menjadi dasar dari semua interaksi yang sehat dan bermakna. Kebajikan dapat diterapkan melalui aksi-aksi kecil seperti kejujuran, rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.